ini saya akan menceritakan fakta mengenai salah satu tempat yang bersejarah di Pandeglang Banten, yaitu Pendopo. Nah, fakta yang pertama, jadi pendopo ini tuh terletak di Jalan Kiai Haji Tubagus Asnawi, nomor 1, Kecamatan Pandeglang, Banten. Tepatnya, dia tuh berada di sisi timur alun-alun Pandeglang. Jadi, wilayah pendopo ini strategis banget, teman-teman. Deket sama alun-alun Pandeglang. Nah, untuk fakta yang kedua ini dari bentuk bangunannya. Jadi, bentuk bangunannya ini memiliki arsitektur yang tradisional, yang mana membuat bangunan milik pemerintah ini perlu kita lestarikan dan juga dipertahankan nih keasliannya. Bisa kita lihat ya teman-teman, ini bangunannya tuh benar-benar tradisional banget, zaman dulu banget. Nah, fakta yang ketiga yaitu pendopo ini memiliki banyak taman dan juga macam-macam hiasan. Nah, lalu di sini juga ada patung badak bercula satu, yang mana badak bercula satu ini merupakan salah satu ikon dari Kabupaten Pandeglang. Nah, untuk fakta selanjutnya, di dalam pendopo ini terdapat prasasti yang berisikan daftar nama-nama Bupati Pandeglang yang pernah menjabat, itu dari tahun 1948 sampai 2016. Nah, fakta terakhir dari pendopo ini adalah, selain berfungsi sebagai kantor, pendopo juga berfungsi sebagai tempat pertemuan dan juga tempat berkegiatan seperti seni dan budaya. Oke, jadi itu tadi 5 fakta tentang Pendopo Pandeglang Banten yang saya ketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.